Dalam memperingati Hari Kartini, seorang seniman di Kabupaten Bantul menggelar pameran lukisan bertemakan sosok wanita Nusantara. Selain itu, pameran menjadi ajang pertemunya komunitas peduli kebaya. Dalam pameran bertajuk Strong ini, Hartono, seniman lukis, mencoba merefleksikan perjuangan wanita tangguh bertempatan pada momen Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April 2024 kemarin. Hartono sengaja mengangkat sosok Raden Ajeng Kartini dalam tema lukisannya karena perjuangan pahlawan nasional tersebut sangat berkesan bagi kehidupannya. Berkat Kartini inilah muncul gerakan-gerakan sebagai pendobrak emansipasi wanita pada era kolonialisme Belanda. Dalam pameran lukisan ini, wanita yang juga digambarkan Hartono sebagai sosok ibu berpengaruh bagi kebahagiaan dan kesuksesan anak-anaknya. Sementara itu, selain menjadi ruang pameran karya lukis, pameran lukis ini juga menjadi ajang bertemunya penggiat kebaya tanah air. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.